Selamat siang teman-teman. Hari ini saya ingin mereview produk Anes Iwata spray gun manual tipe W101. Spray gunnya seperti ini. Ini model tabung atas atau gravity dengan kapasitas catnya itu 400 cc di dalam tabung ini. Ini adalah spray gun Anes Iwata original. Kita bisa lihat di sini ada barcode, ada hologram di atasnya. Tulisannya juga pun jelas di sini. Tankinya juga ada tulisannya Anes Iwata. Nah, jadi spray gun ini bukan KW, tapi dengan kualitas original. Air capnya seperti ini, lubangnya ada di depan nozzle ada 4, di kanan kirinya ada 2, jadi totalnya 6. Spray gun ini kualitasnya sangat bagus, banyak dipakai oleh pabrikan otomotif atau fabrikasi pabrik-pabrik otomotif ATPM seperti Honda, Toyota, Daihatsu, dan lain-lain. Di sini kalau kita buka nozzle dan needle-nya terbuat dari stainless steel seperti ini. Nah, ini dia. Nozzle-nya ini ukurannya 1,3, terbuat dari bahan stainless steel. Jarumnya pun juga dari stainless steel. Jadi kalau untuk cat yang water based atau direndam ke thinner, dia punya ujungnya ini, setelah pemakaian atau dicuci dengan air, dia tidak akan berkarat. Kualitasnya bagus sekali. Ini untuk pengecatan bidang lebar bisa diatur. Di sini ada pattern adjusted-nya. Di sini untuk mengatur banyak sedikitnya cat yang keluar, jadi mengatur jarumnya. Di sini adalah untuk pengaturan angin, air adjusted-nya di sini. Spray gun ini enteng sekali, style Asia, tidak seperti gun-gun Eropa atau Amerika yang berat dan besar. Jadi ini untuk orang Asia cocok sekali. Ini dapat sikat. Di sini ada inspected-nya dari K1 original. Di sini juga kita lihat ada spare part-nya. Jadi jangan khawatir kalau Anda beli perlu spare part-nya, kita sedia. Barangnya ready. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Selamat siang.